جبل ندعوه إلى الله مع ارفعوا أيديكم دعاء بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Al? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Yes. Oke, masih semangat puasanya? Masih puasanya tinggal beberapa hari saja. Siapa yang tahu tinggal berapa? Berapa? 10. Tinggal sedikit. Tinggal 10. Oke. Hari ini masih puasa semua kan? Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 3 tentang musim penghujan. Musim apa? Musim penghujan. Ada yang tahu tanda-tandanya musim hujan itu apa ya? Mendung. Terus apa lagi? Gerimis. Apa? Gerimis. Ada lagi? Dingin. Apa lagi? Kalau musim kemarau kemarin, awannya itu cerah. Kalau hujan biasanya awannya apa? Hitam, agak mendung karena mau hujan. Oke, sebelum kita belajar, kita membaca apa? Lima aturan belajar. Satu. Ikuti instruksi pelatihan ustada dengan cepat. Dua, angkat tangan jika ingin berbicara. Tiga, angkat tangan jika ingin meninggalkan tempat. Empat, membuat pilihan cerdas. Lima, membuat ustaz dan ustazah senang. Oke, sekarang silakan kalian buka halaman 104. Halaman 104, kelihatan layarnya ustazah? 104. Tentang musim hujan. Halaman 104 di layarnya Ustazah sudah kelihatan. Musim hujan. Musim hujan. 104. Didengarkan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi.
petani di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur. Disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Peralatan apa ya yang harus digunakan saat musim hujan untuk melindungi dari hujan? Peralatan apa? Payung. Payung. Selain itu? Jas hujan. Jas hujan. Oke, good job. Sampingnya dilihat. Nah, dibaca sama-sama. Terima kasih hujan. Yuk, dibaca. Hari ini, dibaca yang keras. Hari ini sejak pagi dan Rani tetap semangat berangkat ke sekolah. Rani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Rani memakai payung saat pergi ke sekolah. Pohon dan tanaman terlihat segar. Terima kasih kau memberi kebahagiaan. Nah, kalian kalau lihat hujan, kelas-kelas. Kalian kalau lihat hujan biasanya berdoa enggak ya? Tidak. Ada yang hafal doanya turun hujan apa? Allahumma sholli'ana fi'a. Ingat? Doa turun hujan. Allahumma sholli'ana fi'a. Diapakan ya? Oh, diapakan. Oke, kelas-kelas. Halaman berapa? Yes, yes. Halaman 111, 111, dilihat. Bunda. Halaman 111. Sudah. Nah, ini masih 108. Halaman 111 itu gambar yang A. Gambar yang A, Dayu pulang sekolah bawa payung, temannya tidak bawa payung. Terus kemudian Dayu meminjamkan payungnya ke temannya. Kalau sampai rumah baru dipinjemin. Apa perbedaan pada gambar A dan B? Gambar A kira-kira apa gambar A? Dilihat gambarnya. Gambar A. Rani. Tidak mau berbagi, silakan ditulis di situ. Tulis di sini. Belum. Gak mau berbagi. Belum, Ustazah. Belum. Belum. Sudah? Belum. Sudah saja. Ya, sebentar. Sudah saja.
biasa mau belajar. Ustazah. Yang kedua, gambar B. Gambar B itu apa? Berbagi. Boleh berbagi atau boleh menolong. Berbagi dengan teman, boleh. Berbagi dengan teman. Sudah berbagi dengan teman? Belum. Sudah. Belum. Ya, sebentar tanya. Belum, Ustazah. Sudah, Ustazah. Berdasarkan gambar di atas, lingkari jawaban yang benar. Yang pertama, menolong teman yang membutuhkan. Harus atau tidak perlu? Harus. Harus, silakan dilingkari yang harus. Yang jawaban yang benar itu dilingkari. Terus, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain apa? Terima kasih atau diam saja? Terima kasih. Terima kasih, silakan dilingkari juga. Sudah, Ustazah itu. Sudah? Sudah? Sudah. Kelas-kelas. Yes, yes. Nah, kalau hujan-hujan, biasanya anak-anak itu suka ngemil sama orang tuanya, suka makan makanan. Makan apa ya kira-kira biasanya kalau musim hujan? Makan apa kalian biasanya kalau hujan-hujan? Mbak Najwa, speakernya dinyalakan, Mbak Najwa. Ayo, angkat tangan jika ingin berbicara. Makan apa, Mbak Konita apa? Pisang goreng. Pisang goreng, ada lagi yang lain, Mbak Jihan? Bakso. Bakso, oh, pinter. Apalagi Mas Abror? Nasi goreng. Nasi goreng, Mbak Ais. Martabak. Martabak, Mbak Cila. Es krim. Es krim. Mbak Cila dingin-dingin suka es. Mbak Safira. Keripik. Keripik, Mas Safar. Panas-panas. Banyak sekali makanannya. Nah, karena banyak makanannya, di rumah kita juga makan bersama keluarga, jadi ada aturan saat makan. Apa saja, Ustazah, aturan sebelum makan? Yang pertama harus apa? Cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan. Yang kedua? Berdoa sebelum makan. Jadi kita harus cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Itu aturan sebelum
makan. Kalau aturan saat makan, yang pertama harus apa? Makan tidak boleh berbunyi. Makan tidak boleh berbunyi. Kalau ngunyah itu tidak boleh berbunyi. Kemudian kalau makan juga tidak boleh bersuara atau tidak boleh ngomong. Yang kedua, makan tidak berantakan. Berantakan, tidak boleh kecer-kecer. Ada yang masih makannya kecer-kecer? Sudah besar semua. Yang ketiga, makanannya harus apa? Menghabiskan makanan. Menghabiskan makanan. Itu aturan saat makan. Kemudian yang keempat, mengambil makanan terdekat. Jadi kalau mau makan, ambil makan yang ada di depannya. Tidak boleh yang di pojok jauh, kejauhan ya. Harus mengambil yang terdekat. Kemudian ada aturan setelah makan. Apa? Berdoa sesudah makan. Berdoa sesudah makan. Doa sesudah makan hafal membantu semua. Membantu orang tua merapikan piring. Doa sesudah makan. Coba sih, Ustazah pengen tahu. Doa sesudah makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau amanah. Wasakonah. Kalau doa sebelum makan apa? Oke, good job. Yang kedua apa ini? Dibaca. Membantu orang tua merapikan piring. Siapa yang biasanya ikut membantu orang tua merapikan piring? Ada yang suka bantu mencuci piringnya juga? Oh, alhamdulillah banyak semuanya. Ucap anak satu hebat semua. Oke, sekarang dilihat halaman 113. Perhatikan gambar berikut ini dan jawab pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan Siti? Halaman 113. Berdoa. Berdoa, ditulis di situ. Belum, Us. Belum. Sudah, Ustazah. Sudah, Ustazah. Yang kedua, Udin dilihat. Udin itu ngapain ya? Apa yang terjadi pada Udin? Udin itu sedang tersedak. Karena apa biasanya kalau tersedak? Makan terlalu cepat. Ngomong kalau makan sambil ngomong itu mesti tersedak. Sudah ditulis? Belum. Sudah? Mas Zaki ditulis, Mas Zaki. Kecil nomor 3,
apa yang sedang dilakukan Edo? Edo. Air minumnya jatuh. Air minumnya tumpah, boleh. Ditulis di sini. Air minumnya tumpah. Sudah ustazah. Ya, sudah. Wah, ustazah. Bagaimana posisi Lani saat makan? Sudah tertib apa belum? Sudah. Posisi Lani tertib. Halaman berapa ustazah? Masih tetap halaman 113. Sudah. Sebentar, temannya ada yang belum. Sudah. Ntar temannya. Makanan. Apa yang dilakukan Edo? Air minumnya tumpah. Posisi Lani saat makan. Posisi Lani tertib. Ya. Sudah, kalau sudah dilihat baliknya. Oh.
Sudah ketemu? Nah, diskusikan dengan teman aturan apa yang kita lakukan saat makan. Yang pertama tadi apa? Sebelum makan, cuci tangan sama berdoa. Kalau yang saat makan, tidak boleh bersuara, tidak boleh berantakan, menghabiskan makanan, mengambil makanan terdekat. Nah, aturan apa akibat jika aturan tidak dilakukan? Siapa yang tahu? Rebut. Apa? Angkat tangannya. Apa Mbak Cila? Berebut. Apa? Berebut. Berebut boleh ditulis di situ. Ditulis di sininya, di tanpa aturan. Berebut. Berapa Ustazah? Halaman 114. Berapa Ustazah? 14. Kemudian apa lagi selain berebut makanan? Makanan apa? Berantakan. Ada dua jawabannya. Sudah? Belum. Ustazah. Kalau ada aturan, ketika makan apa jadinya? Apa? Lebih tertib. Yang ada aturan ditulis tertib. Aturan. Kalau ada aturan begini tertib. Sudah? Sudah, kelas-kelas? Belum. Oh, belum, ada yang belum. Kelas-kelas-kelas? Yes. Oke, hand and eyes. Aturan sebelum makan, pertama, halo, apa? Cuci tangan. Yang kedua, berdoa. Diulangi lagi.
aturan sebelum makan. Satu, cuci tangan. Dua, berdoa. Diulang lagi. Aturan sebelum makan. Satu, cuci tangan. Dua, berdoa. Oke, sekarang teach. Oke, okay. Aturan okay. Sebelum makan. Satu, dua, lagi aturan sebelum makan. Satu, dua, berdoa. And ice. Aturan sesudah makan. Satu, berdoa. Dua, membereskan ya. Ulangi, aturan sesudah makan. Satu, berdoa. Dua, membereskan. Dua, membereskan. Ulangi, teach. Oke, oke. Aturan sesudah makan. Satu, berdoa. Dua, bereskan. Oke, okay, kelas-kelas. Silakan dicentang yang sesuai dengan aturan saat makan. Halaman 115 yang ini. Dikasih waktu Ustazah 10 detik. Satu. Dicentang yang sesuai aturan. Dua. Tiga. Halaman 115. 4. 5. Dicentang yang sesuai aturan ya. 6. Sudah. Ngerjain apa? 7. Mbak Siva sudah. Cepat sekali. Hanya yang sudah 8. Oke, okay, finish. Sudah semua? Finish. Yang pertama, makan yang kanan bawa sendok, yang kiri bawa ayam. Sesuai aturan enggak? Tidak, disilang. Yang kedua, mencuci tangan sesuai aturan. Sesuai. Ya, betul. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Dicentang. Yang keempat, setelah makan ditinggal, tidak dibereskan. Sesuai aturan enggak? Tidak. Ini makan sambil berbicara akhirnya tersedak. Sesuai aturan? Tidak. Nah, Edo makan dengan tertib. Sesuai aturan? Nah. Sudah dicocokkan sama jawabannya Ustaz. Ya, sudah pinter. Oke, sekarang dilihat halaman 131. 131. Nah, di situ ada gambar aturan makan. Nah, tugas kalian membuat atau bersama-sama dengan orang tua membuat aturan makan. Boleh ditulis di buku tulis saja atau di buku gambar, terserah ya. Tugasnya hari ini membuat aturan makan di rumah. Jangan lupa dikirim ke Ustazah. Oke, kelas-kelas. Pembelajarannya sampai sini dulu. Mbak Ais silahkan dipimpin doanya. Mana Mbak Aisyah tadi ya? Ini, yuk. Tangan di tengah, dakan. Kepala di tengah. Let's get ready to pray to Allah.
Tugasnya apa tadi? Membuat aturan makan di rumah. Jaga kesehatannya, jangan lupa 3M-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim di mana Ustazah? Dikirim ke WA-nya Ustazah saya, kayak seperti biasanya ya. Ditulis di buku tulis enggak apa-apa ya.